Ini selama selama bulan puasa kegiatan Mas Hernama ini apa ini kalau enggak bermain musik ini? Ngefik. Enggak cari belalang? Enggak, saya kalau di rumah itu biasanya kalau enggak nyanyi itu ngarit. Iya, ngarit terus kan, ngarit kan saya. Ini membuktikan jam iya. Di rumah terus facial. Alah seneng amat nonton sumur ya, Mas. Kalau saya apa sih itu? Selama di bulan Ramadan saya program satu hari harus satu jus ya. Jus apa? Jus apel. Jus apel. Ya. Jus apel. Iya. Dia bilang aku kayak gini, aku termasuk orang yang alim loh. Setiap kali ada di masjid terus. Iya. Untuk puasa kayak gini kita tadar juga. Iya, maksudnya kalau di masjid itu cari sandal baru atau gimana? Enggak, pernah kayak gitu orangnya enggak. Enggak, iya iya. Nanti kalau aku dipanggil itu cuma acting. Acting iya iya iya. Cuma buat pekerjaan. Ya ini Mas Rama ini selama liburan pada waktu Ramadan kegiatan Mas Rama kalau tidak ada menyanyi apa Mas? Ini Mas. Hah? Apa Mas? Apa Mas? Ini pabrik. Ngeretno sapi. Terus apa lagi? Yo nganu ini Pak Letong. Lah malah Mas. Jangan malah. Oke oke siap. Ya kegiatan Mas Ojek di bulan Ramadan waktu musik enggak main ini apa Mas Ojek? Mulai Mas, mulai kuningan Mas Grido. Grido Mas. Lu siap-siap, siap. Ini udah asam. Ya kegiatan Mas Fikri ini sekarang selaku ritem kalau nggak main perai susah si Uto ini utang bank apa kegiatan mulung apa apa Mas? Hah? Ya. Gue jumeteng rasa aneh gue keturutan. Ya nggak lamun belaka. Iya. Lamun. Gak ngemes gak mulung Mas. Astagfirullahaladzim. Dan aku udah yang ngomong nggak lamun. Nggak lamun. Nah ini. Nah ini kegiatannya dari Mas Kecek. Amin.